Fitrah ni apa sebenarnya fitrah? Dia fitrah ni ada tiga pemaknaan yang berbeza dalam kalangan ulama-ulama Islam. Yang pertama, fitrah ni dalam pemahaman ulama-ulama politik, ulama politik, ahli sosiologi dalam bahasa sekarang lah, antaranya Imam Ibn Khaldun. Dia kata fitrah ni adalah seseorang pemerintah dilantik kerana umum mengatakan dia layak jadi pemerintah. Ada satu lagi, dia ni tak layak pun tapi boleh jadi pemerintah sebab orang buat game propaganda. Betul tak? Dia ada orang satu tempat ni, Syekh, kadang kita di satu tempat, dia ni bukanlah kempen pun untuk aku nak jadi ketua, tak ada kempen pun. Dia tak ada kempen lantik aku jadi ketua, tak ada. Tapi orang ni apa-apa masalah pergi jumpa dia. Ada tak orang macam tu? Ada kan? Dia ada. Dia benda ni berlaku kalau kita tengok orang era-era dulu tu. Belum ada sistem politik macam zaman sekarang. Duduk satu kampung, orang ni kadang tahu dia ni ni, kita apa-apa masalah pergi tanya nasihat dia. Kan ada orang macam tu kan? Bergaduh laki bini, dia jumpa kawan tu juga. Ada masalah kewangan, jumpa orang tu. Benda tu ni, benda macam ni ni kadang-kadang dalam masyarakat kita pun ada. Tapi anda nampak macam makin kurang. Tapi benda ni masih ada lagi di Indonesia. Di Indonesia ni benda macam ni selalu berlaku ni pada kiai-kiai. Tuan guru-tuan guru dekat Indonesia tu kan. Tu kawan Nana NU hari tu datang kat Malaysia, dia cerita. Dia kata kami di Indonesia, ahli politik itu bergantung kepada para kiai, kata dia. Jadi orang politik bila nak kempen pilihan raya, pemilu, pergi jumpa tok guru kiai kan, ambil gambar dengan kiai. Sebab ambil gambar dengan kiai tu dah ada dapat undi dah situ tu. Sebab apa? Kiai tu orang cukup hormat dia. Dia tak ada kempen pun, tapi bila orang ada masalah kewangan, pergi jumpa dia. Orang ada masalah bergaduh laki bini, pergi jumpa dia. Semua masalah jumpa dia. Padahal dia bukan pemimpin pun. Yang tu tu dia panggil dilantik seseorang itu menjadi ketua secara fitrah, dia panggil. Itu dalam istilah Imam Ibn Khaldun dalam kitab dia Muqaddimah. Ada pula satu lagi kempen. Macam gitulah sekarang kan. Tak kenal pun dia tu, tapi aku nak jadi YB kempen. Maka dia panggil orang pergi makan lah, apalah, ambil gambar lah, apa kan. Yang tu melantik seseorang pemerintah berasaskan kepada fikrah. Fikrah. Itu istilah dia. Jadi fitrah itu satunya dalam pemahaman ahli politik Islam adalah seseorang dilantik menjadi pemimpin berdasarkan kepada istilah orang Indonesia panggil natural. Nature dia macam tu. Orang secara mudah-mudah terima dia. Faham tak? Tanpa dia kempen. Tapi kalau ada elemen propaganda, yang tu dia panggil fikrah. Okay, itu pemahaman fitrah dalam bahasa orang politik, ahli sosiologi.